this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, jajan Mimin, oke? Ini Mimin doubling aja ya guys. Comic My Best Mommy Capture 51 ya guys. Nih ceritanya, banyak sekali hal-hal aneh akhir-akhir ini. Apakah itu semua karena hantu wanita itu yang masih ada? Katanya gitu guys. Bu, jangan khawatir, kata si mantunya nih guys. Setelah menjemput Tian-Tian dari sekolah, aku akan pergi mencari peramal, katanya gitu guys. Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa tahu? Katanya gitu. Aku memang menjalani operasi usus buntu 7 tahun yang lalu setelah aku keluar dari rumah sakit. Aku pergi membeli tiket lotre dan memenangkan 3.000 yuan, katanya gitu guys. Tidak ada yang tahu tentang ini kecuali istriku, tapi kamu benar-benar bisa mengetahuinya? Dengan menyentuh tulang dan mengamati kata-kata seseorang dapat mengetahui naik turunnya kehidupan tanpa berbicara, katanya gitu guys. Aku kagum sekali, wanita buta ini sungguh pintar, katanya gitu guys. Apakah itu sangat akurat, katanya gitu. Meramal dengan menyentuh tulang, bisakah kamu melakukannya untukku? Aku datang lebih dulu, katanya gitu guys. Nona, meramalkan untukku, katanya gitu guys. Baik, biarkan aku lihat, katanya gitu. Ikatan itu akhirnya memakan umpannya. Faktanya dua yang pertama hanyalah pendukung, katanya gitu. Oh, jadi tadi tuh cuman apa namanya? Dia bayar gitu buat bohong gitu, guys. Kata biar dia tertarik sama kata-katanya. Bibi baru saja merasakan kepedihan karena kehilangan putri. Aku turut bela sungkawa, katanya gitu. Bingung dong, kaget dong. Nona, bisakah kamu mengetahui bagaimana putriku yang malang meninggal, katanya gitu. Tidak baik, ada roh jahat di rumah yang mengincar putrimu. Dia mencoba menyeret putrimu ke neraka bersama putrimu. Menyedihkan, sungguh menyedihkan, katanya gitu guys. Apa, ingin menyeret putriku ke neraka, Nona? Apa maksud perkataanmu ini, katanya gitu. Rahasia surgawi tidak boleh dibocorkan. Roh jahat tidak dapat dimusnahkan dan keluarga akan menderita rencana. Ini petanda kesialan yang besar, katanya. Nona, kamu bisa mendapatkan uang sebanyak yang kamu mau, katanya. Asalkan kamu bisa membantu keluarga kami menyingkirkan hantu jahat ini dan membuat kami mengubah bencana menjadi keberuntungan, katanya gitu guys. Maaf, katanya gitu. Kejahatan apa yang ditabur maka itu apa yang akan dituai, katanya. Berharap ada solusi apa? Kecuali pelaku kejahatan bertobat dengan tulus di hadapan roh jahat. Publikasi kejahatanmu dan hilangkan kebencian di hati roh jahat. Jika tidak, katanya gitu guys. Jika tidak apa, katanya gitu guys. Mungkin akan terjadi pembantaian, katanya gitu guys.
pembantaian, katanya gitu. Belum lama ini Song Pilan hampir membunuh putriku Tian Tian, katanya gitu guys. Mungkin kan hal ini bukan hanya karena kejahatan Song Pilan, tapi juga karena dia dihantui roh jahat, katanya gitu guys. Jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun dalam hidupmu, maka kamu tidak akan takut hantu mengetuk pintumu di tengah malam, katanya gitu guys. Sekarang Songmu dan Fang Jian tidak akan bisa tidur sepanjang malam, katanya gitu guys. Merasa dihantui dia. Jing Jing, kamu memiliki sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan kamu tidak mengajakku. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu berpartisipasi dalam kegiatan orang tua anak, katanya gitu guys. Kesel dia. Butuh dua ciuman untuk membujukku, satu saja tidak cukup, katanya gitu guys. Bisa aja sih bocil nih. Baiklah, jangan marah, kawan kecil. Bagaimana bisa kamu marah pada seorang wanita? Katanya gitu, guys. Inikah yang diajarkan ayahmu padaku? Tentu saja tidak, katanya gitu. Ayah bilang tidak masalah apakah itu salah laki-laki atau salah perempuan, katanya gitu, guys. Semua laki-laki harus memegang papan cuci dan berlutut untuk mengakui kesalahannya, katanya gitu. Jadi mau salah yang cowok atau mau salah yang cewek, tetap cowok yang salah gitu loh guys. Aku seharusnya tidak marah padamu Jing Jing, katanya gitu. Kegiatan orang tua anak apa? Kegiatan orang tua anak tahun baru yang diadakan oleh taman kanak-kanak, setidaknya dua orang tua wajib datang dan mereka harus mengenakan pakaian orang tua anak, katanya gitu guys. Moihe dan aku mengenakan pakaian orang tua anak bersama. Jika kami difoto, pasti akan menjadi headline pencarian panas. Itu kan. Mengapa kamu tidak meminta ayahmu dan bibimu untuk menemanimu? Katanya gitu guys. Memangnya kenapa kalau tidak ada ibu yang berpartisipasi? Aku punya istri yang cantik dan gagah yang akan berpartisipasi, katanya. Tidak, aku bilang pada temanku bahwa kamu akan pergi, katanya gitu guys. Sedih nih dia nih. Terus dia mau menyentuh nih guys. Kalau begitu, aku dan paman ketigamu akan menemani mengikuti kegiatan orang tua anak, oke? Katanya gitu, guys. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Pastikan ayahmu untuk tidak ikut berpartisipasi. Ayahku tidak tertarik untuk berpartisipasi. Selain itu, aku tidak akan memberitahu ayahku, bukankah itu cukup, katanya gitu guys. Kegiatan merayakan tahun baru, katanya gitu guys. Oke, aku akan menemanimu jika waktunya tiba, katanya. Kalau begitu sudah sepakat, jangan bilang pada ayah, katanya gitu. Sama sekali tidak akan, katanya gitu guys.
Ore, seneng nih dia nih guys. Padahal di teleponnya nyala itu kalau menurut aku sih. Nah, situ si Moihe denger percakapan.